Berikut jadwal pertandingan 8 besar Korea Open 2024 hari keempat, Jumat 30 Agustus 2024, serta drawing lengkap 8 besar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal Korea Open 2024 hari keempat babak perempat final, Jumat 30 Agustus 2024. Pertandingan pertama sektor ganda campuran, ranking 8 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jeong Na-eun akan menghadapi ranking 20 dunia asal Cina Taipei, Yang Po-suan dan Hu Ling-fang. Head-to-head pertemuan 0-0. Pertandingan akan dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh BWF TV, Spo TV, dan iNews TV. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 1 dunia asal Cina, Si Yuki akan menghadapi ranking 17 dunia asal Hong Kong, Li Jiqiu. Head-to-head pertemuan 6-4 untuk keunggulan Si Yuki. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 7 dunia asal Cina, Han Yue akan menghadapi ranking 15 dunia asal Korea Selatan, Kim Ga-eun. Head-to-head pertemuan 5-2 untuk keunggulan Han Yue. Jadwal sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Soo-hee akan menghadapi ranking 19 dunia asal Cina, Li Jing dan Luo Su-min. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan Baek Hana dan Lee Soo-hee. Jadwal sektor ganda putra, ranking 5 dunia asal Korea Selatan, Kang Min-yuk dan Seo Sung-jae akan menghadapi ranking 17 dunia asal Thailand, Supa Jomko dan Kitinupung Kedren. Head-to-head pertemuan 3-0 untuk keunggulan Kang Min-yuk dan Seo Sung-jae. Jadwal sektor ganda putra, ranking 174 dunia asal Indonesia, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana akan menghadapi wakil Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan Hyo Kwang-hee. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor ganda putri, ranking 9 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina Ah akan menghadapi ranking 239 dunia asal Cina Taipei, Teng Chun-sun dan Yang Chuyun. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 14 dunia asal Cina Taipei, Lin Chun-yi akan menghadapi ranking 6 dunia asal Denmark, Ander Antonsen. Head-to-head pertemuan 0-2 untuk keunggulan Ander Antonsen. Jadwal sektor ganda putra, ranking 174 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 7 dunia asal Cina, Hi Jiting dan Ren Xiangyu. Head-to-head pertemuan 0-0. Berikut drawing perempat final Korea Open tahun 2024. Hasil Korea Open hari ketiga babak 16 besar, Kamis 29 Agustus 2024. Sektor ganda putra, ranking 174 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin menang permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Cina Taipei, Fang Chili dan Fang Jianli dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-16.
Sektor ganda putra, ranking 174 dunia, Leoroli Karnando dan Bagas Maulana menang 2 game langsung atas ranking 64 dunia asal Malaysia, Nur Muhammad Azrin dan Tan Wei Kiong dengan skor 21-17 dan 21-11. Sektor ganda campuran, ranking 21 dunia, Rehan Noval Kusharjanto dan Lisa Ayu Kusumawati kalah permainan 3 game atas ranking 8 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jeong Na-eun dengan skor 21-19, 10-21, dan 21-23. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Korea Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.